قوي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih lagi melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya, taufik dan juga inayahnya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan kuliah pengajian. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengisian kuliah pada malam ini, suka saya nak mengambil perhatian, menarik perhatian muslimin dan muslimat kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berkenaan dengan amalan di bulan Zulhijjah yang tak lama lagi kita akan sama-sama masuk ke bulan hadapan, bulan Zulhijjah, bulan yang terakhir dalam bulan-bulan Islam sebelum kita melangkah masuk ke tahun baru Hijrah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingat dan pesan kepada umatnya untuk kita melakukan beberapa amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله، ولا جهاد في سبيل الله؟ قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. رواه البخاري. Maksud hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang dilakukan padanya amal saleh yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hari-hari ini, yakni 10 hari awal bulan Zulhijjah.
Mereka bertanya, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun lebih baik daripada berjihad di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, sekalipun berjihad di jalan Allah, kecuali lelaki yang keluar pada jalan Allah dengan nyawanya dan hartanya, kemudian dia tidak membawa pulang apa-apa sekalipun nyawanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di dalam hadis yang sahih ini, Rasulullah SAW menyatakan kepada kita berkenaan dengan ada amalan-amalan yang disukai oleh Allah dilakukan pada awal 10 hari di bulan Zulhijjah. Dan kalau boleh kita letakkan, yang paling utama bila kita melakukan amal soleh ni ialah di bulan Ramadan. Itu dah tentu dah bulan ibadah. Sebulan kita beribadah di bulan Ramadan dengan kita meningkatkan amal soleh di bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Lepas bulan Ramadan, 10 hari awal bulan Zulhijjah, hari bulan Zulhijjah ni tuan-tuan, merupakan hari-hari yang disukai oleh Allah dalam kita meningkatkan amal soleh. Sebagaimana kita lakukan amal ibadah di bulan Ramadan, kita perbanyakkan, kita tingkatkan, maka begitu juga di bulan awal 10 hari dalam bulan Zulhijjah, yang Allah sangat suka hamba-hambanya melakukan amal soleh. Dan kita melakukan amal soleh ni tuan-tuan tiap-tiap hari. Cuma mungkin bulan Ramadan kita lebihkan daripada bulan-bulan yang lain. Maka samalah juga bila masuknya awal Ramadan, apa tu, awal bulan Zulhijjah, kita tingkatkan amal soleh lebih daripada hari-hari lain. Sebab Nabi kata Allah suka sangat hamba-hamba dia melakukan amal soleh pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ni kita nak ambil perhatian ni. Bahkan sahabat bertanya, ia lebih baik daripada berjihad di jalan Allah? Maka Nabi menjawab, ya, lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Melainkan lelaki yang keluar dengan nyawanya dan hartanya di jalan Allah, kemudian dia tak pulang, makna kata dia dibunuh syahid. Itu dah tentu dah. Mati syahid, mati yang sangat mulia. Kelebihannya besar sekali. Di mana Allah mengampunkan dosa-dosa orang yang mati syahid, dosa-dosa besar, kecuali hutang saja yang belum selesai lah. Yang lain semua Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa yang dilakukan. Ditambah lagi dengan banyak golongan orang yang mati syahid ni tuan-tuan, dah tentulah bila dah diampunkan dosa, tidak dihisaplah di hari akhirat, dimasukkan ke dalam syurga. Ditambah lagi dengan disediakan bagi ahli syahid ni, syuhada ni tuan-tuan, 72 bidadari untuk syuhada yang mati syahid ni tuan-tuan. 72 bidadari, bayangkan. Yang tak mati syahid
dua bidadari. Setiap kita ni tuan-tuan dapat dua bidadari syurga. Ditambah lagi dengan isteri-isteri kita samalah. Tengoklah ada berapa orang isteri. Kan, seorang ke, dua ke, tiga ke, campur lagi dengan bidadari dua orang lagi tuan-tuan. Maknanya di akhirat esok, syurga nanti kita semua berpoligami. Kan? Di sanalah, di sini mungkin nampak macam tak berapa ada harapannya. Nampak gayanya lah kan. Keinginan tu ada kan. Tapi nak buat macam mana kan? Keadaan tidak mengizinkan. Kan? Begitu. Kemampuan ada. Keberanian tak ada. Itu soalnya lah. Ini masalah golongan lelaki di zaman mutaakhir inilah. Zaman dulu okey. Akhir zaman lain macam sikit lah kan. Jadi makna nak sebut tuan-tuan, itu ya. Yang setakat keluar menjaga perbatasan negara, itu kira biasa. Mana ada amal soleh yang lebih utama yang kita kena lakukan. Tapi yang keluar dalam keadaan berjihad, berperang, melawan musuh, kemudian dia gugur syahid, itu merupakan suatu amal saleh yang besarlah. Ganjaran-ganjaran dia besar kan. Baik. Jadi apakah amalan-amalan yang disarankan untuk dilakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah? Tak lama pun, 10 hari ya. Ramadan sebulan, Zulhijjah 10 hari ataupun lebih sikit lah. Baik. Yang pertama ialah ibadah haji ya. Ibadah haji merupakan ibadah yang menghimpunkan ibadah badaniah wa maliyah, ibadah fizikal dan juga harta. Menuntut kepada ada kemampuan fizikal dan kemampuan dari sudut harta benda. Dan dia kemuncak kepada ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Maknanya, sebab haji ini merupakan suatu tuntutan bagi yang berkemampuan untuk melaksanakan. Allah menyatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah, ke atas orang-orang Islam, ke atas manusia ni orang Islam lah, yang beriman lah, untuk menunaikan ibadah haji, bagi yang mampu melakukan demikian. Maknanya bagi yang mampu sajalah, yang tak mampu tidak. Sekali seumur hidup. Dan ianya dilakukan dalam keadaan tidak bertangguh lah, seelok-eloknya. Cukup kemampuan pergi. Bahkan ibadah haji ni tuan-tuan, kita lihat Allah Ta'ala menyatakan kewajipannya dengan meletakkan kerana Allah dulu. Walillahi 'alan nas. Dan bagi Allah, kerana Allah ke atas manusia melakukan ibadah haji. Allah letakkan walillah dulu. Bukan lillah di belakang, lillah di depan tuan-tuan. Sebab haji ni merupakan ibadah menuju Allah. Maksud dia menuju Allah. Makna matlamat dia ialah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila mana orang yang melakukan ibadah haji ini, dia bertalbiyah,
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah ya Tuhan, aku datang kepadamu. Ya Allah ya Tuhan, aku datang kepadamu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat dan kekuasaan hanyalah kepunyaanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Maknanya haji ni tuan-tuan ialah kita menyahut seruan Allah. Kita datang menuju kepada Allah tuan-tuan. Itu sebab kita kena letakkan ibadah haji ni ialah kita lakukan dalam keadaan sangat ikhlas. Tidak ada nak megah, nak bangga, nak sombong, tak ada. Kan? Kadang-kadang ada setengah tu dia pergi package yang mahal tu. RM100,000 tuan-tuan. Package ada sampai tahap RM220,000 pun ada. Pergi haji tuan-tuan. Tak lama. Lebih kurang 2 minggu je. Tapi dia punya keselesaan Masya Allah lah. Orang ada duit tak ada masalah tuan-tuan. Yalah, duit dalam account pun banyak. Di rumah pun penuh duit lagi. Kan? Maknanya memanglah. Dan ni mana main dah tuan-tuan. Tak main dah. Ribu-ribu ni juta. Bahkan bilion dah lah ni tuan-tuan. Orang duit banyak. Kan? Maka sebab itu tuan-tuan, dia orang ni tak apa nak pergi tak apa. Tapi jangan ada sifat nak riak. Tu je. Jangan ada benda tu lah tuan-tuan. Kan? Bimbang-bimbang lah. Kalau tak ada, alhamdulillah. Pergilah dengan package mahal macam mana pun tuan-tuan. Yang penting ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kan? Tapi takut-takut juga tuan-tuan. Syaitan ni digoda hati manusia ni. Jangan buat pasal. Yalah. Belanja mahal-mahal ni. RM100,000-RM200,000 ni. Bukan main ni. Kan? Maka sebab itu kena ikhlaskan hati supaya dapat haji mabrur. Kan? Yang kita nak haji mabrur ni tuan-tuan. Haji mabrur yang Nabi sebut. Al-umratu ilal umrah. Kafaratul lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah ke umrah, penghapus dosa antara kedua-duanya. Dan haji yang mabrur tidak ada ganjaran baginya kecuali syurga. Nabi kata umrah ke umrah penghapus dosa. Maknanya kita pernah pergi umrah tahun-tahun yang lalu. Kemudian kita pergi pula umrah tuan-tuan. Umrah dengan umrah tu Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil. Tak termasuk dosa besar. Itu sebab umrah ni tuan-tuan elok kita pergi setiap tahun sekali. Ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi ni tuan-tuan setiap tahun dia pergi menunaikan umrah. Mula daripada tahun yang ke-6 hijrah. Nabi dengan sahabat-sahabat bergerak menuju ke Hudaybiyah. Niat ihram di Hudaybiyah, tapi tak lama kemudian mendapat berita tak boleh masuk ke Mekah. Makna kata visa tak dapat masa tu. Kan? Orang kafir musyrikin tak bagi. Berlakulah perdamaian Hudaybiyah. Dalam perdamaian Hudaybiyah itu boleh pergi umrah tapi tahun depan. Tahun tu tak boleh. Jadi tahallul, menyembelih kambing song seko sebagai bayaran dam, balik ke Madinah.
Tahun yang ketujuh, Nabi menunaikan umrah, umratul qada. Tahun yang ke-8, Nabi juga menunaikan umrah lagi. Tahun yang ke-9 pun Nabi menunaikan umrah. Tahun yang ke-10, Nabi menunaikan umrah bersama dengan haji. Maknanya, setiap tahun, 7, 8, 9, 10. 4 kali Nabi menunaikan umrah, sekali Nabi menunaikan haji. Jadi setiap tahun Nabi pergi menunaikan umrah, tuan-tuan. Kalau boleh pergi, pergilah. Kan? Setakat 5,000-6,000, tuan-tuan, sebenarnya nilai itu sikit dibandingkan dengan ganjaran yang besar yang banyak kita dapat bila kita ada di tanah suci Mekah maupun juga Madinah, tuan-tuan. Kiralah, tuan-tuan, sembahyang di Masjidil Haram 100,000 kali lebih baik daripada sembahyang di masjid yang lain. 100,000 kali. Ni sembahyang di masjid ni ada 100,000 kali tak? Dah sampai 100,000 kali ya? Tok Bilal kita mana? Tok Imam kita? Ada 100,000 kali sembahyang di masjid ni ada? Tak sampai lagi rasanya. Tapi sekali kita sembahyang di Masjidil Haram, tuan-tuan, menyamai 100,000 kali sembahyang di masjid-masjid yang lain. Termasuk masjid lah, Asy-Syarif ni. Sekali sembahyang. Itu sekali, kalau 10 kali dah 1,000,000 kali, tuan-tuan. Ui, banyak tu. Bukan sikit-sikit tu, itu baru sembahyang, belum lagi yang lain. Itu sebab kalau setakat 5,000-8,000 ni, tuan-tuan, tak ada apalah sebenarnya. Kan, bagi orang yang berduit lah. Duit banyak buat apa simpan, tuan-tuan? Mati tinggal. Betul tak? Kan? Nak kata nikah pun tidak juga. Kan? Maknanya, tuan-tuan, jadi kita tiap-tiap tahun pergilah. Kan? Dan itu semua, tuan-tuan, banyak kelebihan dia. Kan? Besar banyaklah. Kiralah. Kan? Ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Kemudian dengan doa kita dimakbulkan di sana. Setengah orang, tuan-tuan, dia pergi Mekah tujuan apa? Tujuan untuk berdoa. Dia tahu di sana tempat yang makbul, tuan-tuan. Dia pergi tu semata-mata nak berdoa untuk mendapat sesuatu hajat dia, tuan-tuan. Ya. Sungguh. Ada kawan saya, tuan-tuan, dia pergi umrah lah. Yalah, bukan semata-mata doa. Tapi dia kata dekat saya, "Ustaz, depan Kaabah, setiap kali saya pergi ke Mekah, kan, umrah, saya akan berdoa. Saya minta kepada Allah." Saya minta apa? Dia minta dunia dia. Dapat, tuan-tuan. Dia minta nak pakai kereta besar. Dia balik daripada Mekah, dapat pakai kereta besar. Dia pergi pula lagi, dia minta nak rumah besar. Dapat rumah besar, banglo di Bukit Jelutong. Saya pergi rumah dia, baca doa. Doa naik rumah. Dia cerita kat saya, "Ni, saya doa di depan Kaabah, alhamdulillah Allah perkenankan doa saya. Dapat rumah ni, tuan." Nampak? Makbul doa dia. Nampak tak? Kan? Kita doa dunia dan akhirat lah. Dunia pun kita doa, akhirat pun kita doa. Tapi dia cerita bab dunia dia lah. Mana sebut dia? Ha, tuan-tuan, maknanya banyak kelebihan kita dapat pergi ke sana, tuan-tuan. Bahkan Nabi kata, "La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi Hada." Jangan disungguhkan perjalanan rehlah melainkan ketiga buah masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan masjid ini, yakni Masjid An-Nabawi, tuan-tuan. Konteks sekarang ni Masjidil Aqsa mungkin agak susah sikitlah. Tapi dua masjid ni, Al-Haram dan Al An-Nabawi. Yang Masjid An-Nabawi, tuan-tuan, 1,000 kali lebih baik sembahyang di dalamnya
daripada masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Maknanya tuan-tuan, 1,000 kali tu banyaklah tu. Tuan-tuan kan, sekali sembahyang. Bayangkan. Sebab itu umrah tuan-tuan, kalau boleh tiap-tiap tahun pergilah. Yang ada kemampuan, silakan. Jangan sayang duitlah. Allah ganti insya-Allah. Kan? Allah ganti tuan-tuan eh. Saya alhamdulillah lah. Kan? Kebanyakan umrah ni ditaja sponsor lah. Alhamdulillah rezeki lah. Baru ni pergi pun orang sponsor juga. Kan? Jadi kita tak keluar duit kita. Ada orang bayar lah kan. Alhamdulillah. Kan? Sponsor lah ustaz-ustaz ni tuan-tuan. Kan? Dia perkesian ustaz ni. Kan? Tak ustaz susah sikit lah. Kan? Tutup imam boleh lah. Macam mak gayanya. Alhamdulillah. Saya semasa belajar dulu tiap-tiap tahun pergi. Naik bas ya. Kan? Masa di Jordan dulu tuan-tuan. Tiap-tiap tahun. Cuti pergi. Naik bas. Tambang 25 dinar. RM100 pergi balik tuan-tuan. RM100 zaman tu lah. Zaman awal 90-an dulu. 25 dinar dia. RM100 ya tuan-tuan. Pergi balik. Alhamdulillah. Pergi naik bas ya. Maknanya sehari perjalanan sampailah. Dengan berhenti dan sebagainya lah. Kan? Begitu. Kemudian ni yang Nabi kata pula, haji mabrur tidak ada ganjaran baginya kecuali syurga. Ni sebab itulah haji mabrur ni tuan-tuan, dia pengampun dosa-dosa besar semuanya. Dosa-dosa besar Allah ampunkan dengan mendapat haji yang mabrur, sebagaimana Allah ampunkan dosa-dosa besar dengan kematian syahid. Itu sebab ada 3 amalan penghapus dosa-dosa besar. Yang pertama, mati syahid. Yang kedua, haji mabrur. Yang ketiga, taubat nasuha lah. Kan? Taubat paling mudah sekali untuk dapat pengampunan dosa ni tuan-tuan. Paling mudah. Dan kita diseru untuk bertaubat ni setiap hari. Setiap hari kita kena bertaubat. Macam Nabi tuan-tuan, dia bertaubat dan mohon keampunan 70 kali lebih. Nabi kata, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaik akthar min 70 marrah fil yawm. Wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah lebih 70 kali dalam satu hari. Tu Nabi tuan-tuan, yang tak berdosa pun istighfar dan minta ampun, bertaubat kepada Allah lebih 70 kali tuan-tuan. Bayangkan, tiap-tiap hari tak pernah Nabi miss. Ni sebagaimana yang Nabi tegaskan. Nabi kata, wallahi, demi Allah, nak katanya Nabi ni nak kata sungguh-sungguh dia istighfar dan bertaubat kepada Allah tuan-tuan. Itu yang pertama lah, haji. Yang kedua, berpuasa pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Lebih-lebih utama 9 Zulhijjah lah, hari Arafah tu. Kalau dapat 1 hingga 9 dah dapat semua okey lah. Kalau pun tak dapat semua tuan-tuan, 9 jangan tinggal. Hari Arafah tu. Bagi yang tidak menunaikan ibadat haji sunat. Yang menunaikan ibadat haji, tidak disunatkan untuk mereka berpuasa pada hari Arafah. Kita yang tak pergi haji, buatlah tuan-tuan. Dia penghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosa-dosa kecil saja. Dosa kecil itu besarlah juga tuan-tuan. Sebab kita buat hari-hari dosa kecil. Kan? Kita sedar tak sedar ya. Tapi dari sudut pengampunan Allah, mudah. Dengan kita berpuasa, Allah ampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hari Arafah tuan-tuan. Kalau boleh juga tuan-tuan, apa salahnya kita buat iftar
jama'i berbuka puasa tuan-tuan hari tersebut, dan kita galakkan orang ramai berpuasa hari itu. Sunat muakkad, makna Nabi tak tinggal tuan-tuan. Sunat muakkad. Ha, jadi kita dapat buat secara berjemaah, semangat sikit. Kita buat pula jamuan berbuka puasa di masjid, alhamdulillah lah. Macam Ramadan jugalah. Kan? Jadi kita kena ada juga. Ha, buat insya-Allah kalau yang boleh buat buatlah. Ha, tu. Puasa. Kemudian amalan yang ketiga, memperbanyakkan zikir. Berdasarkan firman Allah Taala, wa yadhkuruna Allah fi ayyamin ma'lumat. Suratul Hajj ayat 28. Dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Di mana ulama tafsir menyatakan hari-hari yang tertentu itu ialah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Menyebut nama Allah, maknanya tuan-tuan, zikir ni lebih pada hari 10 hari tersebut. Kita zikir hari-hari dah, kan? Tapi kita lebihkan lagi zikir pada 10 hari awal bulan Zulhijjah tuan-tuan. Berdasarkan kepada keterangan ayat ni, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka menyati nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Kan? Dan ni sifat orang beriman tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan, zikir ni dia kena banyak. Bila Allah sebut zikir tuan-tuan, dia akan kaitkan dengan banyak. Macam Allah kata, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah ingatan yang banyak-banyak. Wa zakirinallaha kathira. Dan mereka yang menyati Allah banyak. Ayat lain Allah kata, wa apa tu? Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kathira. Mesti ada kathir. Allah tak kata uzkurullah ya. Dia mesti kait dengan bilangan yang banyak. Bila sebut zikir ni tuan-tuan, dia mesti banyak. Dia bukan sikit-sikit. Orang beriman, dia ingat Allah banyak-banyak. Tapi orang yang tidak beriman ataupun orang-orang munafikin, Allah sifatkan mereka wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka orang munafik ini, sifat mereka tidak mengingati Allah melainkan sedikit sangat. Jadi kita kena ingat Allah ni banyak-banyaklah. Makna ingat ni tuan-tuan, sama ada dengan lisan, zikir dengan lisan, ataupun dengan hati. Zikir juga tapi dengan hati. Tak kiralah sedang duduk, berdiri, berbaring. Dan juga zikir dalam ketika kata perbuatan. Macam solat tu zikirlah. Kan? Solat tu zikrullah tuan-tuan. Wa aqimis solata lidzikri kata Allah. Dan dirikan solat untuk menyatiku. Solat tu ialah ingat Allah. Bakalah kata la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah anak pinak kamu dan harta benda kamu melalaikan kamu daripada ingat Allah, yakni solat. Solat tuan-tuan. Jaga. Makna solatnya lima waktu, alhamdulillah. Ditambahkan lagi yang sunat, maknanya dia banyak ingat Allah dalam keadaan solat. Ni, majlis pengajian ni pun zikir juga tuan-tuan. Ini dipanggil majlis zikrullah. Fas'alu ahla zikri. Tanyalah kamu orang yang ahli zikir. Ahli zikir siapa dia? Ahlu ilmi. Ahlu ilm maknanya majlis zikir, majlis ilmu tuan-tuan. Majlis ilmu. Azan dulu eh.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Sikit lagi ya. Amalan yang keempat, bersegera untuk bertaubat dan meninggalkan segala bentuk maksiat dan dosa lah. Lebihkan istighfar dan taubat pada 10 awal bulan Zulhijjah. Yang kelima,
memperbanyakkan amal soleh berupa ibadah sunnah seperti solat malam, qiyamulail tuan-tuan, sedekah, membaca Al-Quran lebih daripada biasalah. Quran ni baca hari-hari, tapi 10 hari bulan Zulhijjah tu kita lebihkan baca Quran, berzikir, amar makruf dan nahi mungkar dan sebagainya lagi lah. Kemudian yang keenam, menyembelih korban pada hari raya 10 hari bulan Zulhijjah, dan tambah lagi 11, 12 dan 13 hari-hari tasyrik lah. Sembelih korban ni tuan-tuan sunat muakkad bagi setiap individu Muslim dan Muslimah yang mukallaf, yang berkemampuan melakukannya setiap tahun. Tiap-tiap tahun sunat muakkad. Bukan makna tahun lepas dah buat dah ustaz, tak, tahun lepas. Tiap-tiap tahun buat. Jangan tinggal. Kan? Ala sebahagian berapa ya? 500-600 tuan-tuan. Kalau 600 katakan RM50 sebulan ya. RM50 sebulan. Astro pun berapa puluh ringgit? 100 lebih kan? Astro sebulan berapa? 200 lebih kan? Dengan internet sekali. Tiap-tiap bulan tuan-tuan. Kan? Ini untuk ibadat ni. Astro tu bukan ibadat, itu haruslah kiranya. Tapi tak ada pun tak apa. Kan? Hak ni. Kan? Kalau boleh, makna kena buat lah. Cuma untuk war-warkan sajalah. Sesiapa yang nak menyertai korban bolehlah. Mungkin sini pun buat kan. Di luar negara pun buat banyak. Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita banyak tempat lah. Tapi saya sendiri akan buat korban di Fatani. Sebahagian lembu RM500. Kambing seekor RM600. Kalau sesiapa yang nak tambah untuk ibadah korban tu bolehlah. Kita ada flyers kat depan ni lah nanti. Tapi nak sebut, jangan tinggal lah tuan-tuan. Buatlah. Dalam negara pun boleh, luar negara pun boleh. Tak ada masalah. Ini merupakan saham kita untuk akhirat lah. Sebagai tanda syukur di atas rezeki yang Allah kurniakan setahun ni tuan-tuan. Dan Allah akan tambah lagi insya-Allah. La in syakartum la azidannakum. Allah berjanji sesungguhnya sekiranya kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan bagi kamu tuan-tuan. Jangan bimbanglah. Buat tuan-tuan insya-Allah. Kemudian yang ketujuh, tidak mencabut bulu ataupun memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkorban, mula daripada satu hingga binatang sembelihannya dikorbankan Zulhijjah. Ini sunat ni tuan. Jadi bagi sesiapa yang nak menyembelih korban ni tuan-tuan, jangan digunting rambut, mencabut bulu dan memotong kuku. Jadi kalau buat tu sebelum tu lah kan, akhir bulan Zulkaedah tu siap-siap potong kuku lah. Tak potong nanti panjang pula kuku kan. Jadi sampailah binatang kita disembelihkan, itu sunat muakkad. Kalau kita buat juga makruh lah, tak elok lah. Jadi bagi yang nak menyembelih korban, jagalah jangan potong rambut, cabut bulu dan potong kuku lagi sehinggalah binatangnya disembelih. Kemudian yang ke-8, melaksanakan salat Idul Adha dan mendengar khutbahnya lah. Ini juga sunat muakkad jugalah juga. Dilakukan pada hari raya tu, elok kita tidak makan dululah. Dan dipercepatkan sembahyang raya korban. Ke-8 tu buatlah. Elok sebab kita nak lebihkan masa untuk berkorban tu. Pukul 8 pagi tu elok lah sembahyang dan khutbah tuan-tuan. Kemudian yang ke-9, memperbanyakkan takbir pada hari raya dan juga hari-hari 11, 12 dan 13, 4 hari ada disunatkan kita untuk takbir raya.
pagi tuan-tuan, sama ada di rumah ke, di masjid ke, sendiri ke, berjemaah ke, tak kira lah. Perbanyakkan takbir pada hari-hari yang disebutkan tadi. Itu antara amalan-amalan yang perlu kita ambil perhatian sebelum masuknya bulan Zulhijjah ni sebagai satu amalan yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira sekarang itu dulu untuk kuliah kita pada malam ini. Semoga ada kebaikan dan manfaatnya kepada kita semua. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.